قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nabi wa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbalah Puji syukur kita panjatkan pada Allah Salawat dan salam Mungkin-mungkin tercurah pada juga Kita Nabi Besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Baik pada malam hari ini Kita lanjut lagi Satu bab yaitu bab ke tujuh Bab Majaa fi li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bab tentang celak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham celak? kaya apa celak nih eh. Sekarang pertemuan ke-11, jadi nanti kalau kita lihat tentang celah ini, ada Sunan Nabi SAW secara kauliah, saking ucapan fi'liyah yaitu saking perbuatan. Celah itu yang biasanya di dikasih di mana? Dekat mata ini. alis, Kemudian warnanya itu hitam. Kita lihat saking bin Abbas radhiyallahu anhu. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Iktahilu bil ismid. Fa innahu yajlul basar wa yumbitu syara. Gunakanlah ismid. Sebagai celak karena ismid ini sejenis celak mata yang sudah dikenal luas dapat mempertajam mata dan menumbuhkan bulu mata berarti celak ini dipakai di bulu mata jadi dua fungsi yang pertama dapat mempertajam penglihatan yang kedua dapat menumbuhkan bulu mata terus wonten riwayat lagi saking ibnu abbas di sini dikatakan riwayatnya itu doif sekali yaitu Ibnu Abbas berkeyakinan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tempat celak tempat memakai celak yang dipersiapkan untuk mencelaki matanya setiap malam dalam suatu riwayat disebutkan sebelum tidur dengan ismit masing-masing tiga kali ya masing-masing itu tiga kali salah sanfikul ainin Kenapa? Kenapa? Apa? Ngomong apa? Make up. Kalau ini celak yang dipersiapkan untuk mencelaki matanya. Oh iya tiap malam dandan berarti. Ya. Dari Jabir bin Abdullah berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Alaikum bil ismit inda naumi fa innahu yajral wasar wa yumbitu Hendaknya kalian menggunakan ismit karena ismid ismit sebelum tidur karena ismit itu dapat mempertajam pandangan mata dan menumbuhkan bulu mata. Kemudian saking Ibnu Abbas lagi bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Celak terbaik Inna khaira akhalikum al-ismid Celak terbaik itu adalah ismit. Ya basar wa bitus syara. Tujuannya adalah untuk mempertajam mata dan menumbuhkan bulu mata. Lalu yang terakhir saki ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Alaikum bil ismit fa inna hu basar wa bitus Gunakanlah ismit yaitu sejenis celak tadi karena ismit itu dapat menajamkan mata dan menumbuhkan bulu mata. Maka kesimpulannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan beliau dari sisi ucapan menganjurkan untuk memakai celak mata. Tadi berapa kali itu setiap malam? Tiga kali. Namun hadisnya itu doif. Terus tujuannya ada dua. Yang pertama mempertajam pandangan mata. Makin terang, makin jelas, dan yang kedua untuk menumbuhkan bulu mata. Ya, untuk menumbuhkan bulu mata, jadi ini jadi anjuran dan menunjukkan kalau kita disunahkan untuk memakai celak. Wallahu a'lam ini yang bisa kita bahas, dan itulah pembahasan tentang celak di bab ke-7 keesokan hari. Insyaallah, kita bahas tentang gamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cukupkan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syadallah ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.